Hai guys, kembali lagi di Atos Sketch Corner bersama aku Zian. Hari ini kita bakalan ada lomba yang seru banget. Minum dulu bang ya, sebelum bertanding ya bang. Pokoknya jangan pernah skip video kita. Bagi kalian yang belum like dan subscribe, sekarang juga. Kira-kira juara apa enggak ini? Amin. Oke, ini sekarang sesi 3 giliran Zian. Siap-siap. Ayo doakan ya teman-teman ya. Mantap. Pegangnya gitu, Bang. Gimana? Oke, oke. Tarik napas. Atas dikit ah. Oh, Dev. Geser lagi boleh, Dev. Ada no kosong, yes. Konsentrasi, Dev. Oke. Mantap. Aku dapat angka 2. Angka 7 sama angka 10. Jadi emang sebenarnya ini perlombaan apa, Bang? Kan kamu belum bilang. Ya udah tahu pasti. Apa coba? Udah tahu pasti. Ayo tebak. Perlombaan kemana? Tadi ibu bilang. Udah ya, dadah. Thank you.
Kalau tadi? Jadi pokoknya pertama kali alangin dulu ke semua selesai. Oke. Oke, gimana skornya jadinya nih? Tahu. Nomor 1. Ridwan Hadi. Ridwan Hadi yang mana? Yang kedua Gazianda. Gazianda yang kedua. Yang ketiga Razan Fatah. Mantap. Ayo ayo. Mantap. Ayo ayo foto dulu foto Zian. Pakai itu. Oke guys, kita udah selesai acara. Apa sih tadi bang, sebenarnya bang? Lomba memanah. Lomba memanah setingkat D DKI ya. Jadi semua dari sekolah-sekolah SD bergabung di sini untuk melakukan lomba panah. Oke. Aku dapat juara 2. Juara 2 bang Zian. Walaupun belum punya bow-nya, juara 2-nya tapi udah hebat. Nanti juara hadiahnya dua. Bow kata ayah. Tapi bilang juara bunda dua. Dulu ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Juara 2 sebetulnya sama yang juara 1 itunya sama nilainya. Cuman dia banyak dapat 10. Beda 1. Tapi 10-nya. Banyak miss-nya. Kalau yeah. Aku enggak ada miss tapi itunya apa tuh enggak dapat 10. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel kami dan jangan lupa bernafas. Bernafas. Benar. Iya benar. Tapi selain bernafas jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu. Kalau ada yang kurang, komen. Jika tidak suka, klik dislike 2.